bilang dengan dirinya, sedang kita rahasia. Kapankah kau ada waktu sembunyi untuk bertemu? Baru kau sapa ku tersipu. Kau puji lupa amarahku, karena kau paling tahu cara lemahkan hatiku. Walau tak ada yang pasti, yang kau beri hanya mimpi. Lantas mengapa ku masih menaruh hati, padahal ku tahu kau telah terikat janji. Keliru atau kau bukan tak tahu, lupakanmu tapi aku tak mau. Sapa ku tersipu, kau puji lupa amarahku, karena kau paling tahu cara lemahkan hatiku. Kalau tak ada yang pasti, yang kau beri hanya mimpi. Lantas mengapa ku masih menaruh hati, padahal ku tahu kau telah terikat janji. Keliru atau kau bukan tak tahu, lupakanmu tapi aku tak mau. Pantaskah aku menyimpan rasa cemburu, padahal bukan aku yang memilikimu. Sanggup sampai kapankah ku tak tahu, akankah akal sehat menyadarkanku. Lantas mengapa ku masih menaruh hati, padahal ku tahu kau telah terikat janji. Keliru atau kau bukan tak tahu, lupakanmu tapi aku tak mau. Pantaskah aku untuk menyimpan, karena bukan aku yang milikimu. Sampai kapankah ku tak tahu, akankah akal sehat menyadarkanku. Coba kau rasakan lagi, mungkin kau dapat perannya, tapi hanya sebagai bayang-bayangnya saja. Jangan minta jatuh cinta, luka lama ku juga belum reda. Beri dulu aku waktu sembuh sendirinya. Jangan minta jatuh cinta, sakit sebelumnya masih kurasa. Beri waktu hingga aku mampu lupakan semua. Jangan terlalu kau dekat, jangan buat
terikat. Coba kau rasakan lagi. Mungkin kau dapat perannya, tapi hanya sebagai bayang-bayangnya saja. Jangan minta jatuh cinta. Luka lama ku juga belum reda. Beri dulu aku waktu untuk sembuh sendiri. Sebelumnya masih kurasa. Beri waktu hingga aku mampu lupakan semua. Jatuh cinta, luka lama ku juga belum reda. Beri dulu aku waktu untuk sembuh sendirinya. Oh, bukan ku tak jatuh cinta. Lelah ulang kesalahan yang sama. Ku ingin kita jalan. Tanpa tergesa. Mengapa kita ditakdirkan berjumpa, padahal kita takkan mungkin kesana. Ketujuan sama, bertemu di tengahnya. Menunggu yang ku tahu sia-sia. Ku petik bunga mawar warna jingga, hanya semata senyum kau dibuatnya. Tak sadarkan durinya, terluka di akhirnya. Mencinta tanpa tahu akibatnya. Di sana kau bahkan tak sesaat pun teringat. Ku yang selalu mengingat. Di sana ku bukan yang utama. Di sana kau terlihat bahagia. Ku petik bunga mawar warna jingga, hanya semata senyum kau dibuatnya. Tak sadarkan durinya, terluka di akhirnya. Mencinta tanpa tahu akibatnya. Thank you.
Apalah arti cinta yang indah, apalah arti cinta dan sayang, selalu terhalang masalah lama tentang rasa percaya. Hati yang ku jaga selalu untuk dirimu yang mengeluh tentang pribadi yang selalu salah di pandanganmu sayang. Tapi ku tetap terus menangkan. Baik teman-teman, sebelum memulai acara ini, untuk yang di barisan sebelah sini, yang di belakang boleh maju dulu yuk, kursi depan diisi dulu. Yang barisan sini, atau yang di barisan belakang mau pindah agak depan boleh sini dulu. Yuk, yuk. Nih masih ada baris 1, 2, 3 dan ini diisi dulu boleh. Lagi maju aja, lagi sini, 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 sini maju. Ini ada meja nih enak nih. Di situ aja, meja ini ada. Gak apa-apa, paling depan. Nanti lulus tercepat loh kalau paling depan. Yuk, yuk. Teman-teman yang masih di situ maju yuk. Nih baris kedua, tiga. Yang pakai topi sama teman-temannya, yuk maju sini yuk. Sama rombongannya. Sini kak, maju kak. Karena hati ini ku simpan hanya untukmu. Tenangkan dirimu, kau terlalu jauh. Sebenarnya aku tak seburuk itu. Semua perjuanganku di belakang dirimu semata karena ku tak mampu hidup tanpamu. Oh, tapi ku tetap terus melangkah karena ku tak mau berpisah. Hilangkan semua curiga yang membuat kita terus berjarak. Percayalah pada diriku, ku kan selalu menjagamu. Selalu terhalang masalah lama tentang rasa percaya. Hati yang ku jaga selalu untuk dirimu yang mengeluh tentang pribadi yang selalu salah di pandanganmu sayang. Tapi ku tetap terus melangkah
karena ku tak mau berpisah. Hilangkan semua curiga yang membuat kita terus berjarak. Percayalah pada diriku. Baik, yang hari ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu selamat datang di dunia Ramadhani. Hadir di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Apa kabar baik siang hari ini? Alhamdulillah baik. Tentunya selamat datang di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Nia Ramadhani yang hadir di sini. Semua yang ada di sini, siapkan pertanyaannya,
silahkan nanti siap dijawab oleh Bu Nia tentunya ya. Baik, sebelum kita memulai acara siang hari ini, terlebih dahulu kita akan mendengarkan sambutan dari Wakil Rektor 1 UNTAS Muhammadiyah Surakarta, yang kami hormati Profesor Dr. Harun Joko Prayitno M.Hum, disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa tahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi isani ila yaumiddin amma ba'd. Para mahasiswa sekalian saya cintai, apa kabar? Alhamdulillah. Yang pertama izinkan sama wakili Mas Rektor, mohon pamit tidak bisa menyapa secara khusus Mbak Nia. Yang kedua, sugeng rawuh di UMS, kampus kami bukan hanya kampus yang mencerahkan, tapi sekaligus mencerahkan dan unggul. UMS bukan hanya sekedar mencerahkan dan unggul, tetapi sekaligus kampus UMS yang mencerahkan, unggul, dan mendunia. Yang ketiga, saya ingin mengutip sebuah penggalan dialog novelnya Mbak Nia. Lali, saya moco dulu ya. Ini bukan akhir segalanya, lebih baik melanjutkan daripada mengeluhkan. Jadi adik-adik mahasiswa, daripada mengeluhkan, segera selesaikan skripsinya ya. Kalau ingin segera selesai, mari kita dengarkan nanti cerita lengkap dari Mbak Nia. Terima kasih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Harun, boleh berikan tepuk tangan untuk Prof. Harun, Wakil Rektor 1 Universitas Muhammadiyah Surakarta. Mas Wakil Rektor gitu aja ya. Tapi pas banget Prof, kemarin yang Akbar baca juga part itu. Jadi part yang ditulis sama Kak Bunia ini membuat orang itu lebih bangkit lagi gitu daripada menyerah gitu ya. Luar biasa loh. Ada selalu ada hikmah di balik semua kejadian ya Bunia ya. Oke. Baik, siang hari ini sebelum nanti kita ngulik tentang apa yang ditulis beliau dan dari perspektif psikologi, siang hari ini kita akan mendengarkan suara merdu dari teman-teman mahasiswa kita juga, mahasiswa yang berbakat dari Fakultas Farmasi. Ada yang di sini Fakultas Farmasi? Mana Fakultas Farmasi? Oke. Dan juga ada Fakultas Psikologi. Nah, siang hari ini ada teman kita Tiara dengan lagunya Sesaat Kau Hadir. Boleh kita berikan tepuk tangan? Seperti dulu, oh dirimu hadir, bagaikan sinar menerangi jalanku. Seperti dulu, bersama.
Takkan akan ku berjaga dari mimpi-mimpi, dari kehidupan yang semu dan melenakanku, membuatku terlupa akan segala-galanya. Ada yang bisa yo? Hari ini, hari ini Bunia bisa ini loh. Mencoba berdiri dan melangkah lagi. Bila esok sinar mentari pagi kan bersinar lagi, aku kan menuju cita-cita yang pasti. So much, thank you Bunia. Welcome, this is Hanifah dengan lagunya Bahasa Kalbu. Selamat siang teman-teman. Oke, mungkin operator musiknya sebentar, aku mau ngobrol sama teman-teman dulu. Oke, Hanifah. Oke, berarti kalau ngobrol aku balik lagi. Tak kira mau langsung nyanyi. Selamat siang Ibu Nia Ramadhani. Gimana Hanifah? Agak deg-degan ya, tampil di hadapan iya, public figure. Anda kira saya tidak deg-degan? Mungkin perkenalan dulu ya Mas. Boleh, ya. Silakan. Teman-teman perkenalkan, halo semuanya. Aku Nadia Hanifa, biasa dipanggil Hani dari program studi ilmu komunikasi. Mana suaranya? Mungkin gitu aja daripada nanti menunggu kelamaan ya. Betul. Mungkin langsung aja musik. Bahasa Kalbu. Kulihat di sini.
Nyanyi bahasa kalbu di kesempatan siang hari ini. Bunia gimana? Yes, go to Jakarta? Tapi bagus banget ya. Oke, baik. Nah, sebelum nanti kita akan tahu bagaimana sih sebenarnya story dari cerita Ade itu, kita akan saksikan dulu tayangan Viti dari Ibu Nia Ramadhani Bakri. Kita saksikan tayangan berikut ini. Sungguh menakjubkan menjadi orang apa adanya. Itu adalah cara yang baik untuk menetapkan bahwa aku adalah diriku apa adanya. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, ini bukan akhir segalanya. Lebih baik melanjutkan daripada mengeluhkan. Mudah-mudahan sehabis ini akan menghasilkan hal-hal yang jauh lebih indah daripada yang pernah aku bayangkan. Manusia-manusia kuat, itu kita.
kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Berikan tepuk tangan untuk Fiti yang inspiratif, walaupun secuil gitu ya, kalau boleh dibilang secuil aja gitu ya Fitinya, tapi inspiratif bagi kita. Part terakhir itu loh yang bikin membuat orang itu jadi semangat gitu ya. Ya sudah, tanpa membuang banyak lagi waktu, kami persilakan Ibu Nia Ramadhani Bakri untuk naik ke atas panggung, dan Prof. Taufik kami undang juga, Profesor Dr. Taufik Kasturi PhD untuk naik ke atas panggung, untuk karena di siang hari ini kita sharing motivasi pentingnya mental health bagi generasi muda. Tentunya silakan teman-teman untuk menyimak, juga bisa coba gali pertanyaan kepada Bu Nia juga, karena ada buku ya, berapa kak jumlah buku yang akan disampaikan nanti? Ada buku yang akan di-share ataupun spesial untuk teman-teman yang turut serta hadir di sini, Cerita Adik. Silakan Bu Nia, waktunya silakan. Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya tadi katanya diminta untuk baca sepenggal dari bukunya sebelum cerita-cerita, jadi minta waktunya sebentar ya. Untuk sementara waktu, aku mulai dekat dengan Aksa. Hubungan itu telah membuatku menjadi yang paling bahagia, dan aku sangat menghargainya. Aku benar-benar menyukainya. Suatu hari aku mampir ke rumah Aksa, diantar oleh Rio. Di sana aku berbicara dengan Aksa dan terus bercanda dengannya. Aksa duduk di sebelahku, kemudian Aksa menekanku untuk melakukan hal-hal yang lebih jauh. Jelas aku menolak dan mengatakan tidak. Aksa tidak menghormati pilihanku, kemudian dia marah. Dia mendorongku ke dinding dan tetap ingin melakukannya. Beberapa kali aku mengatakan tidak dan meminta Aksa untuk berhenti. Tetapi Aksa terus memaksa sehingga aku mulai melawan secara fisik. Apa yang telah terjadi? Aku takut dan aku bingung. Aku berlari ke mobil, aku begitu hancur. Aku tidak bisa mengatakannya dan terus menangis. Aku tidak tahu bagaimana berbicara dengan Rio atau dengan orang lain tentang hal itu. Itu adalah sepenggal cerita pada saat saya mengalami percobaan pelecehan. Tetapi kelanjutannya mungkin teman-teman juga bisa lihat di buku. Mungkin sekarang saya udah ngomongin buku dulu, saya pengen menyapa sekali lagi. Assalamualaikum semuanya. Tadi pertama saya agak deg-degan, Pak. Tadi saya deg-degan pengen bicara di sini dan saya deg-degan gimana kalian bisa menerima saya atau enggak. Tapi setelah itu saya mengingat lagi kata-kata psikolog saya bahwa penerimaan kalian atau bahagianya kalian itu bukan tanggung jawabnya saya. Jadi dari situ saya sudah mulai tenang. Karena kita harus selalu ingat yang bisa kita kontrol, yang bisa kita jalanin adalah diri kita sendiri. Yang bisa kita kontrol adalah perasaan yang ada di diri kita. Kita mau seperti apa, orang lain suka atau enggak, enggak bisa kalian kontrol. Mau sebaik apapun kita, kadang ada juga kok orang yang enggak suka. Jadi jangan pernah pusingin tentang bagaimana tanggapan orang lain. Nah dari situ akhirnya saya menjadi jauh lebih tenang dan sekarang saya berani ngobrol di depan kalian. Sekarang saya mau nanya dulu, gimana teman-teman kabarnya gimana? Benar-benar baik atau baik yang basa-basi? Karena kita sering banget ditanyain apa kabar, baik, baik aja udah. Emang udah biasanya jawabnya baik. Tapi apakah kalian selalu menyempatkan diri untuk berdialog dengan diri kalian sendiri? Tanya. Kalau aku setiap hari selalu bertanya, Nia, apakah kamu baik-baik aja? Apa yang kamu lagi sekarang rasain? Apakah kamu sekarang lagi ngerasa tergesa-gesa mencari approval dari orang lain? Atau kamu sekarang lagi di tahapan kamu sudah bahagia dan kamu tenang? Karena itu menurut aku penting. Aku mulai itu melakukan dialog dengan diriku sendiri setiap hari, itu setelah aku melakukan proses rehabilitasi. Jadi aku diminta sama psikolog aku untuk selalu bertanya akan diri aku sendiri. Jadi itu bisa kalian contoh, kalian harus tanya sama diri kalian sendiri.
Karena siapa lagi yang mau perhatian diri kalian sendiri kalau bukan diri kita sendiri gitu. Dan waktu meditasi, aku menyebutnya waktu meditasi ya. Meditasi sebenarnya bisa jadi kapan aja sih. Kadang-kadang juga aku melakukannya dengan dynamic meditation sambil lari, sambil kayak mensyukuri kehidupan aku, mensyukuri hadiah hari ini, karena kita harus selalu ingat, setiap kali kita bangun pagi-pagi, itu bukan usaha dari kita loh. Kita gak ngelakuin apa-apa supaya kita besok bangun lagi, itu dari atas. Jadi setiap kali aku bangun, makasih ya Allah, aku masih dikasih lagi waktu untuk aku bisa berbuat baik, dan juga aku dikasih waktu untuk memperbaiki apa yang kemarin belum baik. Jadi meditasi dan juga bercermin, melihat ke dalam diri sendiri, itu sangat penting untuk dilakukan. Dan juga satu lagi yang penting juga adalah be here and now. Kadang-kadang kita nih suka ribet aja menyesali yang kemarin udah lewat, yang 3 hari lalu gue omongin sama temen gue, yang 5 tahun gue diputusin sama cowok gue, itu kita masih nyesel aja. Padahal apa yang sudah lewat itu gak bisa kita ulang lagi. Jadi buat apa kita ngabis-ngabisin waktu nyeselin terus, kenapa ya waktu itu gue gitu, kenapa ya waktu itu cowok gue gituin gue, kenapa ya gue kok tugas itu gue udah belajar tapi hasilnya kok jelek-jelek juga. Gak usah, cuman perlu direfleksikan sebentar aja. Waktu itu apa kesalahannya? Oh, harusnya gimana? Oke, nanti kalau ada saat seperti kayak gitu lagi, gue udah tahu harusnya gue bagaimana. Gue tidak akan melakukan hal yang waktu itu lagi. Udah, stop sampai di situ. Jadi gak usah terlalu banyak buang waktu menyesali yang udah lewat, yang kita juga gak bisa rubah. Lalu ada juga satu lagi, terlalu mengkhawatirkan apa yang nanti akan kejadian. Even 5 menit lagi kita gak tahu kejadian di gedung ini akan ada apa. Ngapain juga kita ribet-ribet. Nanti ntar kalau misalkan mama papa, misalnya ada yang kehidupannya kayak aku dulu, mama papa ada berantem segala macam, aku harus apa? Nanti ntar kalau misalkan aku berantem sama pacar aku harus ngomong apa supaya dia ngerasa dia tuh salah. Ribet aja mengkhawatirkan apa yang belum terjadi. Padahal mungkin nanti 5 menit lagi, sehari lagi, 3 hari lagi, ternyata semuanya baik-baik aja. Tapi yang ke saat ini waktunya udah lewat karena kita udah sibuk mikirin yang ke depan. Hari ini udah hilang nih momen saat kalian lagi sama teman-teman kalian. Saat lagi seneng-seneng ketawa-ketawa, itu momen itu akhirnya hilang. Jadi itu juga penting, be here and now, be present. Saat ini yang paling penting adalah saat ini. Terus juga jangan lupa satu lagi adalah bahagia. Bahagia itu gimana cara bahagia? Bahagia itu kita yang tentukan sendiri. Kita yang men-set standarnya. Kalau gue begini, gue bahagia. Ada juga orang-orang yang naif, pengennya sampai di sini baru bahagia. Susah hidup begitu. Gak bahagia-bahagia kalian. Kalau aku sekarang udah sampai di tahap, aku bercanda sama suami aku yang gak penting, itu udah bahagia. Ketawa-ketawa sama anak-anak, itu udah bahagia. Jadi akhirnya aku adalah salah satu orang yang selalu bersyukur akan hidup aku. Tapi ingat, aku bisa jadi seperti sekarang dan selalu mensyukuri apa hidup aku setelah aku melalui perjalanan yang cukup berat. Aku itu, mungkin teman-teman tadi udah lihat juga, tahun 2021 aku mendapatkan musibah yang cukup berat. Tapi apa yang aku lakukan, kesalahan yang aku lakukan itu hanyalah sebuah output. Yang ternyata setelah saya belajar di panti rehabilitasi, ditarik mundur, itu adalah output dari ketidakmampuan saya berkomunikasi dengan baik, meregulasi emosi saya dengan baik. Saya gak ngerti tuh kalau saya sedih saya harus ngomong apa. Banyak yang saya gak ngerti. Saya terbuai dengan kata-kata orang yang mereka bilang, wow Nia Ramadhani hidupnya sempurna sekali. Akhirnya saya percaya sama itu. Saya ngerasa kayaknya, oh iya kok hidup gue oke aja. Kayaknya gak ada yang perlu dicek-cek dari diri gue. Udah kok suami ada, anak-anak 3 ada, sekolah semua, alhamdulillah udah. Tapi ternyata banyak yang tidak oke dari diri saya. Mungkin teman-teman juga udah sering ya dengar tentang analogi yang
gelas terisikan air, kalau kita pegang sebentar it's okay. 5 menit pegel. Seharian kemeng tangannya. 3 hari udah gak bisa gerak. Nah, itu masalahnya bukan di gelas sama airnya, tapi masalahnya adalah di berapa lama kita pegang ini. Yang harusnya dilakukan supaya lebih enteng adalah menuangkan airnya dan meletakkannya lagi. Analoginya gelas dan airnya itu adalah masalah kita. Semakin lama kita pendem, ada terus di dalam diri kita, kepikiran terus, bukan diselesaikan, enggak. Tapi dipikirin doang, dikeselin, gerutu, udah di situ-situ terus, semakin lama akan semakin berat buat kita. Dan itulah yang terjadi sama saya. Analogi gelas dan air itu masalahnya yang saya alami itu terjadi dari kecil. Mungkin sekarang saya boleh ya cerita tentang diri saya yang sudah saya tuangkan juga di buku. Saya itu tumbuh menjadi anak kecil yang tidak seharusnya melihat apa yang dia lihat. Banyak kekerasan yang terjadi di rumah saya. Salah satu yang paling berat adalah saya melihat ibu saya dilempar gelas besar dan pecah di punggungnya. Dan saya umurnya 6 tahun. Saya dipanggil ke kamar mandi, adek, adek tolong cabutin beling-belingnya. Saya gak ngomong apa-apa, saya cuma cabut-cabutin. Gak ada juga penjelasan dari orang tua saya, apa yang terjadi. Bukan menyalahkan mereka, tapi mereka memang tidak mempunyai kapasitas atau mereka tidak mempunyai ilmu yang mereka punya untuk mereka sampaikan ke anak mereka. Mereka gak tahu. Ketidaktahuan mereka itu tidak pernah saya salahkan. Karena gak semua orang berilmu seperti kalian-kalian ini. Yang mungkin nanti kalau sudah punya anak, apapun yang terjadi harus dijelaskan supaya anak itu tidak bingung. Tapi saya sayangnya saya tidak tahu dan sudah saya cuma ngelihat itu. Siklus itu terus-terusan dan saya merasa itu normal. Lalu saya beranjak besar. Di umur 9 tahun. Perceraian orang tua saya dan gak punya uang. Saya mau ke sekolah, mama bilang gak ada uang, saya harus casting-casting. Mulai saya casting-casting. Perjalanannya panjang, tapi singkat cerita saya dapetin peran sinetron. Dari situ saya bisa bayar sekolah. Tapi sekolah saya juga menurut saya udah jadi keformalitas. Karena saya harus syuting jam 11 siang, sekolah dari jam 7. Jam 10 pulang, minta izin, saya syuting lagi. Itu sebenarnya pengen saya pilih, tapi gak bisa dipilih. Sekolah harus, kalau gak syuting gak bisa bayar sekolah. Ya mau gak mau, harus. Itu rasa capeknya ada. Tapi saya gak cerita sama siapa-siapa. Karena saya gak tahu harus cerita sama siapa. Saat saya mau cerita sama mama saya, mah saya capek, aku capek. Kalau aku bilang kayak gitu, mama pasti akan lebih sedih lagi karena pasti seorang ibu akan ngerasa lebih baik saya yang capek daripada anak saya. Tapi saya gak mau ngomong kayak gitu karena memang kalau mungkin mama saya bisa mencari duit untuk saya sekolah, mungkin saya gak perlu main sinetron. Tapi kan keadaannya saya mau gak mau harus main sinetron untuk membiayai sekolah. Jadi sudah saya pendam. Setiap kali teman-teman pulang sekolah, nongkrong di depan sekolah. Sampai sekarang seumur hidup gak pernah saya rasain yang namanya main abis sekolah. Main ke rumah temen juga gak pernah. Punya temen pun juga gak pernah. Nah saya juga itu sebenarnya ngiri sama teman-teman yang lain. Tapi tetap saya pendem. Karena saya ngerasa dari situ udah mulai ada keyakinan dalam diri saya. Oh Nia lo emang kuat kok. Udah lo gak apa-apa kayak gini. Udah it's okay. Tuh juga bisa ketawa di tempat syuting. Padahal ada hal-hal yang saya tetap, saya ngiri, saya capek, saya pengen kayak gitu. Sebenarnya itu hal-hal seperti itu diomongin juga gak ada masalah. Tapi saya pendem terus. Beranjak besar terus, lalu sampai saya menikah. Saat menikah, banyak hal-hal yang mungkin kayak terjadi di dalam hari-hari saya. Apa yang terjadi sama anak-anak. Saya gak pernah cerita sama suami saya. Karena pada saat dia pulang saya mau cerita, saya ngelihat kok kayaknya masalah pekerjaan dia sebegitu besar ya kalau dibandingkan dengan cerita-cerita yang pengen saya ceritain. Jadi dipendem lagi itu.
Tiap kali mau berantem dipendem lagi. Saya ngerasa udah Nia ngalah aja. Yang penting gak berantem. Udah gak berantem. Tapi di 2021 si Nia ini meledak. Saya tidak pernah memanusiakan diri ini. Saya gak pernah kasih lihat saya capek. Saya nangis. Saya ngomong sama suami saya apa yang saya mau. Saya gak pernah. Sampai tahun 2021. Itu rasa beratnya dari kecil sampai tahun 2021 itu. Yang tadinya saya pikir, saya sudah mulai percaya bahwa Nia tuh oke, Nia kuat. Tapi ternyata enggak, Nia juga manusia. Yang bukan sempurna seperti kata orang-orang. Banyak masalahnya juga. Tapi si Nia ini mempunyai kekurangan, tidak tahu gimana cara menyelesaikan masalahnya. Gimana cara ngobrol sama orang. Sampai akhirnya saya ada kejadian kemarin dan alhamdulillah. Malah saya mengucapkan sangat bersyukur sama Tuhan. Setelah kejadian kemarin, saya belajar, kalau misalkan gak ada kejadian kemarin gak mungkin saya mau datang ke psikolog, Pak. Datang ke psikolog, ngobrol sama ilmu, cara berpikir, gak ada kepikiran saya mau datang ketemu orang-orang kayak gitu. Tapi pada saat ketemu, saya baru sampai tercengang, banyak sekali yang gak oke dari diri saya ya. Ternyata banyak banget yang saya gak ceritain sama suami saya. Yang saya suka ngerasa harusnya dia ngerti, dia juga kan bukan dukun yang bisa tiba-tiba tahu saya lagi kenapa. Harusnya kenapa gak diomongin aja. Nah itu kebanyak ketakutan-ketakutan akan suara keras, akan kalau gue ngomong dia tanggapannya seperti apa. Lebih baik gue diem aja deh. Nah itulah banyak kesalahan saya seperti itu yang akhirnya menyebabkan saya mencari pelarian. Dari situ setelah proses itu, dengan psikolog saya dikasih tahu banyak alat-alatnya untuk kita merasa lebih enteng mengangkat gelas itu. Salah satunya adalah dengan menulis. Ada juga tentang art feeling, kita bisa menggambar, cuman kalau saya kayaknya kurang masuk di situ ya, gak bisa. Jadi nulis. Jadi buku cerita Ade ini adalah produk dari tulisan pengalaman saya dan tulisan gimana cara saya bikin diri saya lebih enteng. Nah itu bisa kalian contoh juga tulisan seperti untuk meringankan beban kalian, tulis atau menggambar. Tapi kalian jauh lebih beruntung daripada saya. Saya gak pernah loh nginjak kampus sekolah, belum pernah saya. Saya cuma sampai SMA, itu juga SMA ya formalitas lah. Yang penting dapat aja udah SMA-nya. Saya gak seberuntung kalian. Nah kalian jauh lebih beruntung. Karena kalian mempunyai kampus yang bahkan ada mental health supportnya ya, yang saya dengar. Jadi kalau ada apa-apa jangan terlalu dipendam. Jangan dipendam sendiri, gak diceritain siapa-siapa. Karena terakhir pada saat setelah proses yang saya lalui, saya bertekad dengan diri saya sendiri bahwa saya akan menyebarkan ke sebanyak-banyaknya anak muda tentang mental health ini. Karena saya gak mau kalian akan merasakan apa yang saya rasakan. Kalian harus menghargai diri kalian. Kalian gak boleh menomorduakan diri kalian seperti yang saya lakukan dulu. Dan bahkan beruntungnya kalian mempunyai mental health support yang pada saat kalian cerita udah pasti psikolognya sudah berilmu. Kadang kita mau cerita sama orang tua zaman dulu apalagi suka dibilang udahlah. Gak usah nangis, udahlah gitu aja, biasa aja. Nah kadang-kadang kan kita punya masalah yang sebenarnya kita cuma butuh didengar kok. Kan, apalagi perempuan-perempuan, kita udah tahu solusinya malahan. Kita udah tahu abis ini mau apa, kita udah tahu. Cuman pengen aja ngomong, pengen aja yang denger. Nah kadang-kadang kalau ceritanya sama orang yang kurang berilmu, suka dibilang suruh udah cuman gitu doang. Ah masalahnya enteng, bukan itu yang kita butuhin. Gue juga tahu cara selesaiin masalah gue, cuman gue pengen didengerin aja. Sebenarnya sesimpel dari mencari orang yang kalian rasa aman untuk kalian bercerita dan didengarkan dan diterima. Acceptance itu sangat penting. Gak usah pengen jadi kayak orang lain, buat apa? Lebih baik jadi diri kita sendiri. Indikasinya kita melakukan hal yang benar adalah saat kita tenang, itu kita lagi melakukan hal yang benar. Saat kita resah, pasti ada sesuatu yang salah nih. Mau nyontek kah? Mau pegang zaman dulu kebetan, apa ya namanya zaman sekarang ya? Sama aja dong Pak, kebetan.
Ya, yang itu hal-hal yang salah itu pasti bikin kita resah. Itu juga semuanya yang saya omongin tergabung dari mental health. Alhamdulillah zaman sekarang adalah mental health sudah tidak tabu untuk diomongin. Coba kalau zaman dulu waktu saya kecil pasti dibilangnya gila lah, bilang apa. Padahal itu sebenarnya sesuatu hal yang sangat penting. Dari mental health itu kalau kita stres sering kan dengar kalau orang stres bisa kena penyakit apa. Jadi mulai sekarang kalau bisa ingat, sayangin diri kalian. Ingat ya, egois sama self love is a different thing. Egois itu hanya memikirkan diri kita sendiri. Self love adalah we care about ourselves, tapi kita tetap considerate sama lingkungan. Jadi mulai deh kenalin diri kalian, apa yang aku suka, apa yang aku gak suka, apa boundaries yang kalau orang lakukan aku ngerasa kayak gak nyaman, gak suka. Boundaries itu juga kalian harus set sendiri. Boundaries sama seperti pagar buat rumah kalian. Pagarnya boundaries, rumahnya adalah diri kalian. Apa yang harus aku jaga? Itu gak bisa nanya sama orang. Yang bisa tahu jawabannya hanya diri kita sendiri. Jadi selalu siapin waktu. Kalau gak mau terlalu tiba-tiba banget yang tiap hari kayak aku. At least siapin waktu deh. Berapa hari sekali. Tanya sama diri kita, reflect lagi ke dalam. Apa yang kita butuh, apa yang kita bikin, apa yang harus kita lakukan supaya kita tenang. Selalu kayak gitu. Itu sih palingan nanti ntar setelah ini, mungkin supaya lebih efektif, aku juga pengen ngobrol-ngobrol sama kalian yang ada di sini. Terserah mau cerita, kita cukup mendengarkan. Tapi nanti siapapun yang berdiri dan mau share tentang ceritanya, aku minta ditepuk tanganin ya, karena dia sudah memberanikan diri untuk share gitu. Mungkin nanti kita bisa lempar untuk sesi tanya jawab. Tapi juga satu lagi aku juga mau ngingetin di sini dari cerita Ade juga ada namanya expression tent. Jadi aktivasi yang dibuat dari buku cerita Ade di Jakarta sudah pengen dibikin di mana-mana, yaitu kalian bisa masuk ke dalam satu ruangan, kalian bisa ngomong apa aja, mau teriak, mau kesel atau mau ajak orang, mau ngomong sama dia, terserah apa aja. Karena pada saat dulu tempat seperti itu yang waktu itu aku butuhin. Kadang-kadang kalau di rumah ada mama, ada siapa, ada kakak, kita pengen teriak mau apa, ntar tikutnya dipikirnya tok-tok-tok kenapa. Padahal kita cuma pengen ekspresiin diri kita aja sendiri. Nah itu bisa kalian gunain, kayaknya ada di luar ya, atau aku udah taruh di sini ada satu ya. Jadi bisa kalian gunain untuk share your feeling or thoughts gitu. Mungkin segitu dari aku. Selanjutnya dari Bapak atau kita bisa nanti cerita-cerita sama teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa apa yang disampaikan oleh Bu Nia siang hari ini. Satu pelajaran yang buat saya pribadi, Bu Nia. Komunikasi itu penting ya ternyata ya. Sangat penting komunikasi itu ya. Penting, yang tadinya aku juga pikir, halah apaan sih masalah cuman ngomongin perasaan doang, kayaknya sepele ya. Ternyata itu enggak. Ternyata itu penting. Diri kita ini penting, diri kita ini kadang pengen didengar. Komunikasi is the key sih. Oke, walaupun sebenarnya enggak penting juga isinya, tapi dengerin dong, gue pengen cerita nih. Iya, kadang-kadang cuman didengerin doang. Benar deh, apalagi kalau yang udah, ya nanti ya kalau udah menikah kalian rasain, pengen banget pengen ngomong sama suami, udah gue juga tahu solusinya sebenarnya apa, apalagi istri-istri. Aku juga tahu, tapi jangan pengen didengerin aja. Jadi waktunya dia yang kita butuhin untuk, oh gitu, mengerti aja gitu. Oke, baik. Tahan dulu teman-teman untuk nanti lebih lanjut lagi ngulik dari cerita Adi ataupun juga nanti bisa ngobrol-ngobrol dengan Bu Nia. Karena di sini sudah hadir Prof. Taufik, ini tanggapannya gimana nih dari sekilas cerita dari Bu Nia. Berat juga sih sebenarnya ya yang dialami Bu Nia gitu ya. Nah, Prof. Taufik, mau gak silakan dari kacamata psikologi nih. Baik, terima kasih Mas Ashar. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa wassalatu wassalamu ala rasulullahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Yang saya hormati Pak Wakil Rektor 1 dan 3, Bapak Ibu Dekan, seluruh mahasiswa dan wabil khusus Mbak Nia Ramadhani, di sini disebut dengan Mbak Ade. Ini panggilannya atau gimana? Panggilannya, panggilan di rumah karena paling kecil. Oh, gitu. Ini berarti. Tapi nama-nama di sini tidak nama sebenarnya ya? Tidak. Termasuk nama sekolahannya juga? Semua nama-nama di situ disamarkan. Samarkan semuanya. Saya baca buku ini setengah hari selesai. Buku ini 182 halaman. Kenapa kok selesai? Karena enak diceritakan, karena ini perjalanan hidup beliau. Saya baca buku ini tuh gak tahu kalau Mbak Nia seperti ini. Saya juga baru kenal, baru tahu beliau sekarang. Sebelum di tahun 2021 beliau mungkin gak bisa bicara seperti ini depan banyak orang gitu ya. Betul. Nah, karena kontras sekali dengan yang diceritakan di buku ini, kok ternyata bisa bicara seperti ini. Di dalam surah Al-Insyirah, surah juz 30 itu dikatakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Diulang dua kali di situ. Itu ada al-usr dan yusra. Yusra itu isim nakirah. Kalau ada satu masalah, nanti akan muncul solusi setelahnya itu beberapa kebaikan. Setelah ada suatu masalah, akan muncul beberapa kebaikan. Dan diulang sampai dua kali. Enggak al-usr dan al-yusr, tapi yusro, enggak ada al-nya yang kedua itu. Mbak Nia ini, di sisi lain bersyukur, kenapa? Karena masuk pesantren ternyata berapa bulan gitu ya. Betul, 10 bulan. 10 bulan di pesantren. Dan setelah keluar dari pesantren ternyata menjadi Nia yang berbeda. Ini slide-nya sudah bisa ditayangkan, Mas? Slide saya sudah terlihat? Belum? Mas, nah sudah. Baik. Di sini saya menyampaikan tentang menulis beberapa hal. Di sini nanti kalau mau diterbitkan, mau edit lagi, ada beberapa yang perlu diedit di sini Mbak Nia. Baru saya mencatat yang nanti perlu diedit. Saya di membaca buku ini, saya bisa memahami sosok Ade di sini secara lebih dekat, seakan-akan saya sudah kenal lama di situ, dan memahami dunia keluarga artis seperti apa. Beliau, Masya Allah ya, boleh diceritakan dari keluarganya beliau ya, dari bapaknya, dari ibunya, dari kakak-kakaknya. Saya enggak bayangin kalau saya ada di posisi seperti beliau itu. Mungkin enggak akan sekuat beliau. Bapaknya beliau itu sebelum menikah dengan ibu, sudah menikah dahulu. Punya anak 3 laki-laki. Ibu juga sudah menikah sebelumnya, punya anak 1 perempuan. Lalu bapak ibu ketemu melahirkan Mbak Nia. Lalu berpisah, masing-masing berkeluarga lagi. Nah, bisa kebayang seperti apa, di mana letak kita, stand kita ada di mana. Itu enggak mudah dalam situasi seperti itu. Kemudian, singkat cerita, karena waktu saya hanya 10 menit, ada proses terbentuknya sosok selebritas itu, bukan bim salabim, ini bukan artis karbitan kalau saya lihat. Ada proses yang panjang, ada jatuh bangun yang luar biasa di situ, sebagaimana diceritakan dalam buku ini. Kemudian, buku ini menceritakan tentang diawalinya dari awal ditangkap beliau. Beliau menyebutnya begitu. Kedengaran di telinga kayaknya kok ditangkap gitu ya. Tapi itu kenyataan. Tapi kenyataannya seperti itu. Lalu beliau masuk, dibawa ke kantor polisi. Disitulah ada insight baru yang beliau katakan sebagai mengalami kekosongan diri, kekosongan jiwa. Kata kunci dari buku ini adalah kekosongan jiwa. Ini diulang beberapa kali di sini. Kemudian saya tulis di sini dari karakter positifnya, Ade ini orang yang mandiri dan meski waktu SD SMP itu sering dibully dan punya bodyguard di rumahnya yaitu kakaknya sendiri. Pada saat tertentu Ade itu orang yang empatik terhadap bapaknya, terhadap ibunya, terhadap saudaranya. Ada Kak Dava yang sangat beliau cintai di situ.
memiliki harga diri tinggi ketika di circle pertemanan, tapi ketika kembali ke rumah, harga dirinya rendah kembali. Beliau umur 3 tahun belum bisa berbicara, 4 tahun baru bisa bicara mama dan papa, dan sering ketukar-tukar mana mama, mana papa, begitu. Jadi sangat terbatas, nggak tadi saya bilang, ini proses yang luar biasa dari Mbak Nia ini. Mbak Nia bukan dari keluarga yang apa ya, atas, mungkin menengah ya, disebut situ menengah ya. Waktu masih ada papa sih lumayan ya di tengah. Pas tapi setelah berpisah sama papa, gitu ya. Nah itu naik mobil Mazda yang sering mogok begitu beliau. Kemudian jadi artis, uangnya banyak, bisa beli apapun, harga diri naik tinggi, memiliki nilai diri. Setelah menikah, syaratnya suami mengatakan menikah tapi gak boleh bekerja lagi. Lalu beliau menunjukkan pakai kalkulator, ini penghasilanku segini ini. Kalau aku gak nikah sama kamu, mau gak kamu membiayai diriku, keluargaku, kakak-kakakku, ibuku. Iya Pak, karena kadang-kadang itu menikah itu bukan cuma cinta aja. Iya. Ujung-ujungnya ya, ada realistisnya juga. Saya disuruh berhenti syuting. Saya waktu itu satu hari, ada satu bulan 30 episode. Ya gede dong penghasilannya. Hei sini duduk dulu. Kalau lo mau gue berhenti syuting, nih penghasilan gue begini, tanggungan gue, nyokap gue, kakak gue, banyak. Sanggup enggak? Sanggup, ya sudah. Gitu. Ya udah kalau kayak gitu. Dan satu lagi tanggungan saya bilang tanggung jawab. Kehidupan ibu-ibu saya sampai mati tanggung jawab kamu. Sanggup ya udah. Iya betul. Gitu. Luar biasa calon suaminya itu ternyata tidak hanya menyukai beliau tapi juga seluruh keluarganya. Gitu. Ini yang cewek-cewek juga harus pinter loh. Jangan cuma cinta aja, harus dipikirin nanti ntar kasih makan anaknya bagaimana. Ya begitulah. Nah kemudian. Nah setelah beliau menikah, tidak lagi bekerja, kehilangan nilai diri beliau itu. Apa-apa serba ada, mungkin pembantu sangat banyak di rumah, supir banyak gitu, babysitter banyak, suami sibuk, di rumah beliau di rumah. Maka mengalami kekosongan diri beliau itu. Kekosongan diri inilah yang menimbulkan ada pertanyaan besar dari semuanya ada barangkali, kenapa menggunakan narkoba begitu. Pertanyaan itu pula yang gak mampu beliau jawab ketika di kantor polisi. Kenapa saya pakai narkoba? Jawabannya gak tahu. Kalau saya simpulkan, iseng. Yang saya jawab juga cuman have fun aja. Yeah, have tiba-tiba fun. Kata psikolog, berarti hidup kamu gak fun. Wah iya juga ya. Baru saya mikir, kok gak hidup gue gak fun? Apa yang gak fun? Gitu. Yeah. Iseng, saya kesimpulan saya seperti itu. Nah saya ingin membahas tentang masalah kekosongan jiwa ini. Lapisan jiwa itu, ada beberapa lapisan jiwa itu. Lapisan terluar namanya sensing, sensasi. Lapisan di dalamnya, lebih dalam lagi, namanya reasoning. Di situ berjalan akal kita. Lapisan ketiga adalah empathy. Lapisan yang keempat baru spiritual. Ini lapisan jiwa. Orang yang sehat, sampai tataran yang spiritual. Ini bukan tentang buku AD ya, tapi untuk semuanya. Tentang saya bicara tentang lapisan jiwa ini. Nah, sebaliknya, jiwa akan kosong ketika spiritualnya hilang. Empatinya hilang. Kemudian reasoningnya hilang. Maka akan timbul namanya kekosongan jiwa. Yang ada ini bisa dibedakan, yang manakah jiwa kita, jiwa yang sehat ataukah jiwa yang kosong. Yang ada adalah sensing. Sensing itu mengisi jiwa yang kosong. Contohnya seperti apa sensing? Sensing itu sifatnya indrawi, tanpa kedalaman, tanpa alasan, tanpa penghayatan. Dan seperti om, telolet om, itu kan sensing. Coba tujuannya untuk apa sih? Ya sekedar having fun, sekedar ya lucu-lucuan, gak ada penghayatan, gak ada pendalaman. Sensing mengutamakan apa yang tampak. Padahal hidup di dunia ini bukan hanya apa yang dibayangkan, tapi apa kenyataan yang terjadi. Dan di sini
kita akan terbuai dengan apa yang tampak tadi. Sementara reasoning adalah lapisan jiwa yang menekankan alasan kenapa saya harus melakukan sesuatu. Orientasinya pada kebermanfaatan pada diri, pada orang lain, dan juga pada keluarga kita ataupun orang di masyarakat luas. Nah, dalam reasoning ini kita bisa membedakan mana yang perlu, mana yang tidak perlu. Di buku ini dijelaskan bagaimana Ade ini hobinya ke diskotik. Ke diskotik ketika capek, bukannya istirahat, tapi ke diskotik. Yeah. Betul ya? Yeah. Betul gitu. Kemudian dengan circle teman-temannya, dan jarang berbicara dengan keluarga, berbicaranya dengan siapa? Dengan kawan-kawannya. Dan beliau tidak punya banyak teman, karena beliau tidak sociable sebagaimana kakaknya beliau, sebagaimana ibunya, karena beliau menghadapi berbagai macam persoalan dalam kehidupan itu. Kemudian lari ke arah empathy. Empathy itu mampu merasakan apa yang orang lain rasakan, mampu memahami apa yang orang lain rasakan, dan mampu membayangkan ketika dirinya ada pada orang lain, itu namanya empathy. Ini penghubung di antara reasoning dengan spiritual. Dan ada lagi empathy, ada simpati. Kalau simpati itu seperti dikatakan tidak non-scientific behavior itu, bukan perilaku yang scientific. Seperti ketika kita di Lampu Bang Jo misalnya, kemudian ada orang yang meminta, oh, kasihan sekali, ya kita kasih saja. Kita memberi ke orang itu bukannya untuk kesejahteraan dia, tapi untuk apa? Untuk ketenangan hati kita. Itu namanya simpati. Kalau empathy untuk kebaikan orang itu namanya empathy. Terakhir adalah spiritual. Spiritual ini, mohon maaf ini Mbak Nia ya, kalau saya baca buku ini, sisi ini yang kosong di sisi ini. Sampai beliau tuh bilang sama drivernya, di sini namanya Mas Rio disebutkan, Rio, kenapa sih lu kok gak ngajarin aku sholat katanya gitu. Iya. Saya ngomong lu mak gue kok ketok wagu gitu ya. Kenapa sih? Padahal tulisannya seperti itu di sini. Saya bilang, kenapa kok ngajarin sholat? Karena mungkin Mas Rio ini sholat begitu ya. Karena dulu kan saya, mama papa gak ada yang ngajarin sholat dari kecil. Mm-hmm. Saya tumbuh sendiri sampai akhirnya saya belajar sholat dari internet. Nah, dari internet. Saya cuma sama si supir saya doang itu. Dari kecil, dari umur 14 tahun, supir saya ada terus sampai saya menikah, sampai sekarang. Tumbuhnya sama dia, jadi seolah-olah dia bapak saya lah ya gitu. Tapi saya cuma bilang, dia selalu suapin saya kalau lagi malam-malam syuting. Tapi cuma satu yang dia gak ngajarin, itu sholat. Aku pas udah gede, lo kenapa gak ngajarin gue sholat sih dari dulu? Iya. Jadi repot begini gitu. Iya. Ya, jadi dari yang Mbak Nia tadi sampaikan itu, bahwa kata kuncinya di sisi spiritual ini sehingga beliau tampak kosong. Saya awal-awal baca buku ini saya mencatat, kok jarang sekali disebut nama Allah di sini ya, di awal-awal begitu. Terus sampai saya bunderin, oh satu, terus mengucap Alhamdulillah dua gitu. Karena kering sekali di depan itu. Tiga, mulai ada sekitar tiga atau empat, sampai kata sholat itu disebut di situ itu. Nah itu yang saya katakan di akhir tadi saya, slide saya itu, saya bicara tentang spiritualitas Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Suatu ketika setelah sholat subuh, Rasulullah itu sedang berjalan. Ketemu dengan Bilal bin Rabah. Rasulullah mengatakan, wahai Bilal, amalan apa yang kamu lakukan? Karena tadi malam saya bermimpi, saya mendengar suara sendal kamu di depanku, kata Rasulullah, di surga. Bilal mengatakan, saya tidak punya suatu amalan yang hebat ya Rasulullah. Saya hanya melakukan sholat wudu, kemudian sholat dua rakaat setelahnya. Itu terus, saya wudu, sholat dua rakaat setelahnya. Dan itu meningkatkan kekuatan jiwanya Bilal bin Rabah. Nah, sholat dari satu sholat ke sholat yang berikutnya itu menguatkan spiritualitas kita. Ada tempat untuk mengadu. Kalau Mbak Nia mengadu ke psikolog. Psikolog mengadu kepada siapa? Ya ke psikolog lagi. Mengadu kepada siapa? Ke psikolog lagi. Ujungnya siapa? Ya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bisa ngadu secara langsung kepada Allah.
Aristoteles itu pernah mengatakan bahwa tujuan satu, ketika orang mencapai sebuah tujuan, tercapainya tujuan itu untuk mencapai tujuan yang berikutnya. Orang bekerja dapat uang. Uang itu untuk apa? Untuk bayar SPP, bayar utang, beli kendaraan, beli jajan atau apa. Satu tujuan itu akan muncul ke tujuan berikutnya. Nah, ujung dari seluruh tujuan itu kata Aristoteles adalah kebahagiaan. Kebahagiaan menjadi ujung semuanya. Yang disebut dengan eudaimonia. Ada dua jenis eudaimonia ini. Eudaimonia ini dikatakan di dalam orang-orang barat menyebutnya the good life. Kehidupan yang baik. Nah, kehidupan yang baik dalam Islam, dalam Al-Quran dikatakan dalam surah An-Nahl, surah 16 ayat ke-97, dengan hayatan thayyibah. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik itu laki-laki maupun perempuan, dan dia seorang mukmin, orang yang beriman, kata janjinya Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, akan aku berikan kepadanya kehidupan yang baik. Nah, kehidupan yang baik inilah yang fid dunia wal akhirah. Oleh karena itu, ini sebagai kata-kata kunci untuk nanti diskusi dengan kalian semuanya, sehingga kita enggak mengalami kekosongan spiritual, yang ini kita bisa isi dengan berbagai macam perilaku atau mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini saatnya sesi sharing ya, Kak ya? Langsung aja. Gimana Bu Nia? Kita langsung kayak aku yang menentukan bukan kamu. Ya pura-puranya nanya juga gitu loh. Terserah aku mengikut. Oke, baik. Dari sana dulu deh, dari sebelah sini dulu. Yuk, mahasiswa yang di sini, siapa nih? Oke, silakan. Sini, maju sini yuk. Sini, yuk. Sebutin nama kamu, nomor WA gak perlu. Aduh. Yuk, namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke Bu Nia dong lihatnya. Halo, selamat sore Bu Nia. Aku tuh masih ngerasa seumuran sama kalian, kok panggil Bu sih? Oke, okay, berarti aku panggil Kak. Aku panggil Kak ya. Kak ya. Oke, okay. Siap Kak Nia. Selanjutnya, maju sini lagi deh. Ini Kak Nia-nya di sini? Iya. Perkenalkan semuanya, saya Sukma Nur Safitri dari program studi ilmu komunikasi. Oke, ilmu komunikasi. Pertanyaannya adalah, berapa pertanyaan? Satu aja, 20, tapi empat ya. Oke, lanjut. Saya itu ada trauma untuk cara tampil di depan publik gitu. Terus karena dulu saya pernah tampil di depan publik, tapi itu kurang mendapatkan respon yang baik dari audiens gitu kan. Hal itu tuh membuat saya jadi kayak ngerasa gak maksimal, ngerasa gagal, terus gak sesuai harapan. Dan hal ini tuh juga benar-benar membuat saya tuh jadi takut lagi untuk tampil ke depan banyak orang. Grogi yang berlebihan kayak ini, terus sama gak percaya diri kayak gitu. Nah, kira-kira ada gak nih tips dari Bu Nia untuk mengatasi hal ini? Dan menerima kejadian buruk di masa lampau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Kayaknya gak perlu dijawab. Nah, kamu udah pede. Benar, betul Kak. Betul. Dari... Kamu kayaknya gak ada yang kurang dari kamu ngomong. Aku bingung mau jawab apa. Bingung tuh. Luar biasa loh, boleh tepuk tangan dulu. Benar ya Kak Nia? Iya. Dia tadi ngakunya grogi, gak pede ngomong di depan. Kayaknya oke-oke aja dan bahasanya semuanya saya bisa dapat dimengerti gitu. Tapi mungkin kalau dari ilmunya, bentar biasa Bapak yang jawab. Kalau dari aku mungkin sharing tentang pengalaman aja. Boleh duduk dulu? Silahkan. Dari situ? Paling kita balik lagi seperti yang tadi kata-kata aku di awal ya. Kayaknya tinggal kita... Apa tanggapan orang itu bukan menjadi tanggung jawab kamu. Kamu tinggal percaya sama diri kamu dan latihan. Waktu itu salahnya apa kira-kira, perbaiki. Dan juga harus tenang paling ya kalau di depan orang. Dan jangan pernah malu untuk ngulang lagi. Saya kesalahannya kurang banyak apa coba. Masih berani ngomong di depan orang-orang pinter kayak gitu. Jadi... Buat apa malu? Setiap orang punya ceritanya masing-masing, kesalahan kita kemarin membuat kita lebih kaya sekarang
buat apa malu gitu. Dan kamu malahan sudah berilmu tinggi, buat apa malu saya aja yang sekolah SMA, pede kok gitu. Dan tadi kamu ngomong juga keren, kayaknya gak ada yang perlu malu-malu. Tinggal lebih maju aja nanti, ntar kalau dikomunikasi nanti biar bisa lebih fokus lagi supaya ntar setelah selesai kuliah bisa kerja jadi yang terdepan gitu. Mungkin okay. Dari ilmunya Bapak baik. Kali ya kalau bukan saya. Sudah, Prof Taufik sudah idem? Idem, oke okay, idem Kak Nia. Idem, masa gitu. Sih? Ya Allah idem. Sayang, aku ngerasa pinter loh. Luar biasa, next di tengah, oke okay, situ yuk siapa? Sebutkan namamu dari mana? Oh, dari sini? Oh dari tadi? Oh ya, oke. Okay. Namanya siapa? Ini kameranya mana nih? Yang mana? Sana? Oh sana-sana tuh. Lihat yang ganteng di depan AC tuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu, selamat sore semuanya. Perkenalkan nama saya Adinda Dwi Wulandari dari Prodi Teknik Kimia. Izin bertanya sebelumnya. Kadang itu saya merasa bahwa saya itu sudah mencintai diri saya sendiri, tapi ada di lain waktu saya itu terlalu takut kehilangan orang lain atau merasa jika saya berkata apa orang lain itu takut sakit hati gitu Bu, karena perbuatan saya atau apa sehingga saya itu kurang mengedepankan bagian saya sendiri. Nah, bagaimana caranya agar saya bisa mencintai diri saya sendiri itu dengan apa ya stabil gitu, enggak rasa naik turun seperti itu. Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih. Lanjut Bu Nia. Kak Nia Ding, kok Bu? Kan kenapa? Tadi. Kok kasihan diri kamu yang itu, kasihan loh. Kenapa kayak gitu? Buat apa? Ngorbanin diri kita supaya orang lain happy. Kasihan, karena waktu itu pada saat saya masuk di panti rehabilitasi, saya di psikolog, saya disuruh ngaca, saya sampai nangis. Kasihan diri yang ini, suka di nomor dua kan, nanti aja kuat aja, udah pura-pura bahagia biar yang sana bahagia. Buat apa? Justru kalau kamu sudah jadi diri kamu sendiri, orang-orang yang benar cinta sama kamu yang akan selalu ada di samping kamu. Kalau enggak kan sekarang orang-orang yang hanya dekat dengan karakter yang kamu buat. Buat apa? Itu seperti kehidupan saya yang dulu. Gak usah, jangan ngelewatin kayak gitu terlalu lama dan buang-buang waktu gitu. Jadi mulai sekarang ngobrol deh sama diri. Walaupun kedengeran rada aneh waktu di awal aku suruh ngomong sama kaca. Aduh jadi aneh gue pikir. Tapi ternyata dari situ bisa dapetin output yang. Tapi jangan ada orang ya, orang juga ngeliatnya juga aneh kadang-kadang. Jadi waktu itu aku benar-benar sendiri dan aku tanya. Dan sampai aku tulis apa sih yang sebenarnya aku suka. Apa sih yang sebenarnya aku gak suka. Dan aku pengennya orang ngomong sama aku tuh kayak gimana sih. Atau gaya aku bicara sebenarnya kayak apa sih. Mungkin selama ini udah tertimbun dengan karakter yang aku bikin. Sampai jiwa aslinya udah hilang. Tapi kalau menurut aku. Kita tetap harus cintain diri kita sih. Apapun itu kita punya ceritanya masing-masing. Kita semua unik. Dan gak ada yang salah dari diri kita. Gitu sih. Terima kasih banyak, Kak. Oke, baik. Prof Taufik mau menambahkan? Iya, Pak Sultan. Iya, ketika Mbak Nia ini ditanya oleh konselornya, sedang proses konseling yang beberapa kali, beliau ditanya, Nia yang dulu lagi ngapain? Lagi bengong, katanya. Lagi bengong, katanya gitu. Karena Nia yang dulu berbeda. Gitu. Dan ketika, kenapa sih kok sampai ada kekosongan jiwa, tadi saya teruskan sedikit. Karena kita tidak melakukan aktivitas yang bermakna. Sebenarnya Mbak Nia dengan aktivitas dalam rumah tangganya itu sangat bermakna. Menjadi ibu al-ummu madrasatun di situ. Ibu itu adalah sekolahan. Menjadi ibu bisa menulis. Coba bayangin kalau ide nulis buku itu tidak datang sekarang. Dulu di rumah gak kerja itu nulis buku udah jadi berapa buku begitu. Itu kan kehidupan yang bermakna. Sehingga gak akan kosong jiwa kita. Sama dengan pertanyaan tadi, karena kita enggak menganggap bahwa aktivitas kita bermakna, sehingga seakan-akan kita itu kurang begitu berguna untuk diri sendiri, untuk lingkungan kita. Coba maknai setiap perbuatan kita. Tadi dalam tips-tips yang sangat ringan, hari ini saya bahagia apa tidak, hari ini saya melakukan apa, atau kalau malam diingat-ingat, saya seharian melakukan apa.
apa yang baik, mana yang baik, mana yang buruk. Sehingga kita akan tahu kita kontribusi kita terhadap diri kita seberapa, pada orang lain seberapa, pada orang tua seberapa. Sehingga kita bisa mengalami kehidupan yang lebih bermakna. Oke, baik, muhasabah gitu ya Prof ya. Lanjut, next. Oke, yang cowok nih, tadi udah dua cewek, sekarang yang putra silahkan sebutkan nama. Dari prodi apa? Mohon izin Kak Nia sama Ustadz Taufik. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Andrian Ramadan dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Agama Islam. Ingin menceritakan dan menanyakan tentang kehidupan saya yang saya alami waktu SMK. Dulu kehidupan saya itu waktu SMK itu selalu direndahkan oleh orang lain, termasuk keluarga. Saya itu kayak pengen punya cita-cita itu setelah SMK melanjutkan apa, yaitu pengen kuliah. Nah orang-orang yang di sekitar saya itu meredahkan dan membuli saya. Kamu bisa apa untuk kuliah? Mau jadi apa? Lalu saya itu diam. Kediaman saya itu ada sebuah kepikiran yang harus saya lewatin dari tantangan tersebut. Nah, tantangan tersebut itu hampir saya itu ingin putus asa. Nah, gitu bagaimana caranya itu untuk menghadapi tantangan-tantangan dari omong kosong orang-orang yang di sekitar itu agar mental saya dan teman-teman saya itu tercapai dengan baik. Terima kasih. Oke, bullying ini Kak Nia. Tentang mungkin lebih kalau yang tadi saya ceritakan itu mungkin udah bisa membantu, insya Allah udah bisa membantu. Tapi gimana caranya kalau saya, itu mungkin pribadi lepas pribadi, tapi kalau saya makin ada yang ngerendahin, makin pengen tunjukin. Lo ngata-ngatain gue, lihat nih, kayak waktu kemarin deh contohnya sepeleknya, saya kan dibilangnya, ih artis ikutan lari maraton mana bisa gitu. Walaupun di kilometer 18 kayaknya pengen berhenti, tapi karena ingat orang-orang di kilometer pertama udah pada bilang pasti nanti berhenti. Itu jadi satu kekuatan yang lebih buat saya, wah ini gue harus selesai ini. Malah saya di grup saya nomor satu. Jadi mungkin gak tahu ya, itu pribadi lepas pribadi kali ya, ada karakter seperti itu di dalam diri saya. Makin ada orang ngiranya saya akan gagal, saya akan latihan terus-terusan. Saya berlatih jauh lebih keras daripada yang lain supaya saya pengen tunjukin kata-kata kalian salah. Bahwa apa yang saya sudah putuskan saya mulai akan saya selesaikan dengan baik gitu. Itu sih kalau dari aku ya Pak. Ya, lari berapa kilometer tadi? 21 kilometer. Kayak sini mana? Ampel ya. Boyolali masih kesana lagi gitu ya. Berapa jam itu? 2 jam 30. 2 jam. Enggak pakai berhenti? Ada jalan ya, tapi pas jalan diliatin orang jadi lari lagi. Lari lagi gitu ya. Iya, bagus tadi kalimatnya beliau ya. Jadi ada satu kalimat dari salah seorang filosof mengatakan, penderitaan tidak ada. Yang ada itu adalah bagaimana kita memaknai situasi itu menderita ataukah menyenangkan. Mbak Nia ketika ditangkap polisi, kemudian direhabilitasi, mau dimanai apa? Penderitaan pada waktu itu. Sekarang Mbak Nia menyebutnya apa? Itu sebuah hikmah sih buat saya, sebuah anugerah. Hikmah, anugerah. Jadi sebenarnya itu tergantung pemaknaan kita. Bullying itu ada realitasnya. Tapi mau dimaknai apa bullying itu oleh kita? Dimaknai sebagai tepuk tangan, penderitaan, atau justru itu challenge buat kita. Tergantung kita memaknainya sebagai apa. Kata kunci dari beliau tadi, be yourself tadi ya. Jadilah dirimu sendiri. Justru semakin banyak orang yang akan memojokkan kita, semakin kuat daya kita untuk memantulkannya. Ilmu Tai Chi itu loh, kalau nonton filmnya apa siapa itu di TV itu. Wong Fai Hung gitu ya. Nah ilmu Tai Chi-nya dipakai semakin deras, tekanannya semakin kuat kita ingin memantulkannya. Kita akan buktikan bahwa kita lebih mampu daripada kata-kata orang-orang itu. Baik, gitu.
Oke, baik, next. Oh ini, ya udah, geh kesini yang pakai kerudung orange, langsung angkat tangan tadi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Sunukotimba dari Prodi Pendidikan Biologi. Sebelumnya saya ingin sekelas bercerita, kan manusia itu ada dua mungkin, yang merindukan masa lalu dan yang menyesali masa lalu. Mungkin saya sedang berada di fase saya merindukan masa lalu, karena saya merasa fase sebelum saya dewasa, saya selalu mendapat support system dari keluarga saya, selalu istilahnya saya belum mengenal apa itu kata dibanding-bandingkan. Mungkin kalau dari masalah keluarga, mungkin kalau dari saya sendiri, saya bisa mengatasi mood saya sendiri dengan mengisi waktu luang seperti olahraga, pokoknya yang saya suka kayak. Tapi waktu keluar kumpul keluarga besar, keluarga inti, nah itu yang saya khawatirkan karena ini juga mendekati Ramadan dan pastinya itu bakal kumpul bersama. Nah singkat cerita, mungkin gini, keluarga saya itu sebagian besar itu seorang tahfidz. Terus di keluarga ibu saya mungkin saya dan adik saya dua bersaudara, saya dan adik saya mungkin belum se-ekspektasi keluarga inti saya yang harus, nak kamu harus menghafal atau seperti itu. Nah, waktu nanti kelumpur keluarga besar itu pasti saya suka dibanding-bandingkan dengan saudara-saudara saya dan kebetulan saudara saya itu hampir seumuran saya semua. Jadi ini Neno, Mbak ini udah hafal umur segini. Nah di situ mungkin saya karena udah terbiasa dibandingkan jadi merasa oh nggak apa-apa. Tapi saya sangat terpukul ketika melihat ekspresi ibu saya waktu nenek saya mengatakan seperti itu. Nah Ya jadi intinya adalah. Ya. Ya mungkin ya intinya bagaimana sikap harus saya lakukan begitu loh Kak. Ya, karena ya saya merasa sangat rempah dan rengginang banget gitu loh. Saya sangat merasa kok gini banget gitu kayak padahal gini ya, rengginang rempah-rempah rengginan yang rempok terus kebutahan teh wayu ya. Masya Allah. Jadi rasanya saya paham. Oke, baik. Padahal saya udah berusaha semaksimal mungkin yang melakukan yang terbaik misalnya nah kamu SMP SMA mondok, nggih, saya okay, mondok juga baik. Tapi kayak ya Allah, ini lihat Kania, saya gitu loh. Kak Nia udah paham, oke, okay. Kak Nia udah paham. Ini jadi kalau makasih ya udah share ya. Ya mungkin anu mau disclaimer dulu ya. Setelah ini mungkin saya itu merasa menyesal karena saya sudah berbagi ini seharusnya saya enggak ngomong di publik. Terima kasih ya. Oke, okay, tapi kamu luar biasa loh. Kamu luar biasa mau cerita, gitu ya Kak Nia ya. Dia gak mau sebut-sebut, silahkan Kak Nia. Gak tahu ya, kalau mungkin kalau aku di posisi kamu, kalau sudah sampai mengganggu perasaan aku, mungkin aku akan ajak bicara orang tersebut ya. Sama seperti kayak anak aku sekarang, anak-anak sekarang sih udah pada lebih dewasa sebelum umurnya. Mungkin bisa diomongin kayak Ma atau siapapun itu, setiap orang itu perjalanannya beda-beda. Gak bisa si A dibandingkan dengan si B dalam satu bidang yang sama. Dan sejujurnya apa yang mamah lakukan atau nenek katakan atau mamah katakan itu sedikit menyakiti aku. Kalau aku sih akan ada, kalau aku di posisi kamu, aku akan, ini kenapa? Sini peluk dulu, sini. Maju sini yuk. Dipeluk Kak Nia. Sini. Kau yang ini kok dibanding-banding ke. Tuh, cep. Kak Nia. Kamu mau dipeluk juga? Enggak, saya aja, nanti. Bilang aja gitu kalau menurut aku. Kalau
bukan kasihan, kan kasihan ibu tapi kasihan kamu juga. Cuman ngomong, kan cuman ngomong doang. Bu, boleh gak jangan dibanding-bandingin? Supaya, kamu tuh nangis apa ketawa sih? Udah, kalau menurut aku sih begitu. Coba kita dengar dari Prof ya, lebih ada, mungkin ada ininya ya. Oke, terima kasih Kak Nia. Prof? Iya, kayaknya sih communication is the key ya. Kembali lagi ya Kak Nia, komunikasi itu tadi disampaikan menurut ya. Menurut aku sih, karena apalagi sekarang ya, bisalah kayaknya ya kita ngomong maksudnya supaya, kayaknya kan orang tua zaman dulu gak ngerti ya, lumayan lebih gak ngerti. Orang tua zaman dulu kan, pokoknya kamu gini, ya udah kita mah iya aja. Tapi sebenarnya kan gak kayak gitu, apalagi sekarang. Aku kalau misalkan ngomong sama anak aku, kamu begini, kenapa? Harus ada reasonnya dulu, aku harus ada alasannya kenapa gue nyuruh begitu. Jadi kayaknya mungkin dari sekarang, mungkin kita yang lebih terinformasikan, kita yang lebih berilmu dan terdidik, bisa ngomong sama orang tua dengan cara yang sopan tentunya. Betul. Cuman ngomong aja, kasih tahu bahwa saat ibu ngomong kayak gitu, itu menyakiti aku. Iya. Okay. Mohon dimengerti dan coba, mungkin ibu lihat juga, aku juga mungkin kalau misalkan kamu pernah melakukan hal-hal yang baik yang lainnya, tapi ibu gak ngeliat, bisa juga ceritain gitu. Oke, luar biasa. Gitu Prof. sih kalau aku. Oke, baik. Prof. Taufik ada tanggapannya? Ya. Tadi di akhir statementnya itu malu kok sudah ngomong kayak gini gitu ya. Ini Mbak Nia itu bikin buku ini loh. Ini isinya itu kalau mau dipandang, ini kehormatannya beliau di sini ini. Betul. Kalau mau dipandang, saya tuh sampai mikir, sampai ditulis begitu ya, ini semua orang jadi tahu semua. Apa justru beliau bisa healing di situ itu, iya, betul. Bisa lost di situ itu, betul. Plong. Dan juga salah bisa satu plong. Saya berdamai dengan diri saya juga melalui buku ini. Betul. Karena kalau saya nggak ceritain, pasti saat saya keluar ketemu bersosialisasi lagi, orang-orang penuh pertanyaan ngelihat saya. Betul. Ada yang nanya langsung, ada yang cuma ngomongin doang, ada yang cuma ngelihat, dan dari situ mulai insecure. Ini orang ngomongin gue nggak? Ini orang jadi nggak enak buat saya. Lebih baik saya plong, saya ceritain. Toh ini memang keadaannya. Iya. Termasuk tadi ada foto beliau di kantor polisi pas konferensi pers itu. Iya. Bebannya berat sekali loh itu. Kemudian pakai masker, kemudian pakai topi. Dan dikatain oleh netizen yang luar biasa itu sebagai kayak plesiran saja gitu ya. Iya. Padahal itu ada proses yang panjang di sini nih. Nah, yang mau saya sampaikan adalah kenapa kok pengen di masa lalu, gak mau yang masa sekarang. Di dalam psikologi namanya regresi begitu, ingin kembali ke masa lalu. Dulu penuh support orang tua, iya kamu masih kecil, orang tuamu masih muda. Sekarang kamu sudah dewasa, orang tuamu semakin tua. Orang tuamu tidak selalu memberikan support padamu sebagaimana kamu masih kecil. Kalau dulu selalu disupport oleh orang tua, kini saatnya kita mensupport orang tua. Saya bilang sama kawan-kawan saya itu, dulu saya ingin mengejar cita-cita saya. Kini saatnya saya untuk membantu anak-anak saya mewujudkan cita-citanya. Tidak lagi saya mengejar cita-cita saya lagi, tapi cita-cita saya itu ada pada cita-cita anak saya. Demikian juga sekarang ketika kalian sudah mahasiswa, untuk tidak pada saatnya lagi kita membutuhkan support terus dari orang tua. Kita yang tumbuh sebentar lagi akan menikah, menjadi berkeluarga, kita menyiapkan diri untuk selalu mensupport orang tua kita. Karena orang tua kita semakin tua, tidak terus muda-muda terus, semakin tua, butuh punya kebutuhan untuk selalu disupport oleh kita. Nah itulah kita sudah masuk masa dewasa. Tidak selamanya kita membutuhkan orang lain, tapi orang lain yang butuh kepada kita. Itu ya Mbak ya? Ya. Oke, baik. Mohon maaf untuk penanya yang lain, mohon maaf banget. Sebenarnya saya pingin membuka, tapi bagaimana ya Bu ya, ini. Mungkin ada closing statement nih Bu Nia, sebelum kita, closing statement garis bawah. Closing statement dari saya. Yes, mensupport kita sih semua tadi, di sini. Kenapa? Mensupport kita semua di sini. Iya, sebenarnya sih tadi udah saya ceritain semua ya, paling tadi ya diingat-ingat aja, apalagi tadi juga Prof udah memberikan slides yang malah membuat kita jauh lebih mengerti secara ilmunya. Tapi kalau dari saya ya pokoknya sayangin diri kalian, jangan menomorduakan diri kalian, dan jangan
terdampak atas perbuatan orang lain atau atas pandangan orang lain. Sudahlah, pokoknya itulah, sayangin diri kalian. Sebenarnya kata-katanya simple, tapi susah sampai di situ dan dimengertinya, dijalaninnya juga susah. Tapi kalau sudah sampai di situ maknanya dan bisa merubah kita ngejalani hidup jauh lebih tenang, jauh lebih enteng. Itu sih palingan ya. Okay. Dan bersyukur atas hari ini sih. Oke, okay, baik. Iya. Luar ada biasa. Ada lagi mungkin, Prof. Prof, satu kalimat, Prof. Iya, pesan saya jangan meletakkan nilai diri pada sesuatu di luar diri kita. Iya. Dengan barang, dengan jabatan, dengan harta benda, dengan orang tua kita. Tapi letakkan nilai diri kita dari kualitas hidup kita, kualitas kemampuan kita sendiri. Sehingga nilai diri kita itu benar-benar karena diri kita, bukan karena orang-orang di luar kita. Itu aja, Mas. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi buat kita semua yang ada di sini. Buat tadi yang sudah bertanya, maju ke depan. Empat orang tadi yang bertanya, yuk langsung maju ke depan. Buruan, empat orang. Yuk, satu, dua, tiga, empat, yuk cepetan yuk. Cus, keburu iklan, yuk. Langsung naik, akan diserahkan langsung buku cerita adik dari Bunia nih, spesial untuk, ya. Nah, kesempatan kan udah ketemu, tanya langsung dapat buku ini. Oke, yang sebelah sini enggak tadi ya? Udah, sana dulu, sana semua dulu, oke, baik. Langsung diserahkan buku, terima buku ya. Boleh berdiri di sini, Prof. Oke. Mas ini, ya. Baik, next, siap. Lanjut ke buku 2. Ya, geser. Lanjut lagi untuk penerima buku ketiga dari Kak Nia nih. Kamu gak mau diwakilkan saja? Oke, baik, foto dulu bersama dan selanjutnya nanti ada plakat dari Bunia. Kami undang Prof. Harun, berkenan, Mas Wakil Rektor untuk ke depan untuk menerima plakat dari Bunia dengan Pak Ikhwan, Prof. Anif, Prof. Anam sekalian menerima plakat terlebih dahulu. Baik, sudah. Oke, boleh turun lewat sana, Kak. Oh, sekalian foto dulu. Oke, baik. Monggo, Bapak, Bapak, ya, foto bareng ya. Monggo, Prof, topik. Oke, sudah. Foto dulu. Boleh berdiri, yang di belakang boleh berdiri. Yuk, boleh berdiri, yuk, berdiri, yuk. Yuk, berdiri, berdiri, berdiri. Pak, Pak NJ, Pak, monggo ikut. Pak Budi. Yuk, yang belakang boleh berdiri. Tahan dulu, pakai kursi. Satu, dua, tiga, cheese. Yeay. Thank you, Kak Nia. Baik, ada plakat yang diserahkan. Yuk, Kak. Kak Nia, Adi, ada. Baik, Prof. Harun, ini ada plakat dari Kak Nia yang diserahkan untuk Universitas Muhammadiyah Surakarta. Plakatnya ini. Plakatnya dulu. Baik, penerima plakat. Kemudian untuk mahasiswa berprestasi, saya undang Ahmad Askama
siapa nih, Ahmad Aska, bronze medal Thailand Inventors Day Fakultas Farmasi, juga Intan Eryantini, awarded Indonesia International Student Exchange to South Korea dari FKIP. Yuk, ada bingkisan buat mahasiswa berprestasi dari Bunia juga. Ayo maju cepat. Sini. Ya. Senyum. Sebentar boleh diulang, Prof Anam boleh digeser sana biar imbang, dua-dua. Iya. Peci, iya, baik. Pak Iwan mungkin senyumnya bisa lebih lebar lagi. Senyum Pak Iwan. Baik. Bu Nia, ini ada mahasiswa berprestasi UMS. Baik, Bu Nia, ini ada mahasiswa berprestasi dapat bingkisan dari cerita adik. Yuk maju sini, yang dapat ini di Prof Harun, ini mahasiswa berprestasi. Oh, iya. Pak Ihwan dari Bakmawa. Ya, ini adalah Ahmad Aska, penerima bronze medal Thailand Inventors Day Fakultas Farmasi. Kemudian ada Intan, ini ada Award Indonesia International Student Exchange to South Korea. Yuk, foto bareng sama Pak Iwan, Bakmawa. Ya, Prof. Harun boleh di sebelah sana dengan mahasiswa-mahasiswa berprestasi. Monggo, semuanya boleh bapak-bapak, yuk. Las, sebelum Kak Nia meninggalkan Universitas Muhammadiyah Surakarta, boleh berfoto bersama. Ya. Baik, beri tepuk tangan semuanya. Terima kasih Kania sudah hadir di Solo. Dan terima kasih juga atas ceritanya yang sudah disampaikan buat kita semuanya. Dan kita doakan sehat selalu untuk Kania dan juga keluarga dan tim yang sudah hadir di Solo. Terima kasih banyak juga untuk teman-teman yang sudah hadir di Auditorium Unitas Muhammadiyah Surakarta. Di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali, siapa tahu nanti Kak Nia akan datang lagi ke UMS gitu ya. Dengan cerita-cerita yang akan dibawa lebih segar lagi. Akbar Asari pamit mewakili panitia, terima kasih banyak, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Kak Nia.